إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Hadirin kaum muslimin sidang Jumat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita berselawat kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib berwasiat, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtizanu awamirillah wa jtinabu nawahihi. Kita jalankan semua yang Allah perintahkan kepada kita. Kita jauhi sejauh-jauhnya semua yang Allah larang. Ayuhal hadirun, kaum muslimin sidang Jum'ah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di pertengahan bulan Syakban yang menandakan beberapa pekan yang akan datang kita memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan, yaitu bulan suci Ramadan. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib mengajak kepada kita semua merenungi keagungan dan keutamaan bulan Ramadan tersebut dengan sebuah ilustrasi pertanyaan sebagai berikut. Bagaimanakah perasaan kita jika suatu ketika diberitahu bahwa rumah kita akan dikunjungi oleh seorang tamu yang teramat mulia? Katakanlah seorang presiden, kedatangannya saja ke rumah kita sudah merupakan suatu penghormatan dan kemuliaan. Apalagi jika kita mengetahui ternyata kedatangannya justru untuk memberi kita berbagai penghargaan, hadiah, dan oleh-oleh yang amat bernilai, berkesan sepanjang hayat. Pertanyaan untuk kita adalah, bagaimana perasaan kita? Apakah kita akan biasa-biasa saja, cuek, acuh tak acuh menerima berita ini? Ataukah kita akan mempersiapkan kedatangan tamu yang mulia dan agung dengan berbagai macam persiapan, baik fisik maupun mental, mempersiapkan dengan penyambutan, penerimaan, hingga permohonan dan harapan yang ingin kita sampaikan kepada sang presiden tersebut? Ayuhal hadirun, kaum muslimin sidang Jum'ah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tamu yang kita ilustrasikan tadi adalah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jika Allah berkenan menghendaki umur kita yang panjang, sebentar lagi tamu yang mulia itu akan datang ke setiap rumah kita, ke masjid-masjid kita, dan ke negeri kita tercinta ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan? Hadirin, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya,
Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Jika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Hadirin, jika demikian keutamaan Ramadan, maka mari kita sambut bulan yang mulia ini dengan sebaik mungkin, dengan beberapa adab dan persiapan. Di antaranya adalah, yang pertama, senantiasa kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah melewati bulan Rajab dan memasuki bulan Syakban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dengan doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Syakban. Sampaikan kami kepada bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian, tak kalah pentingnya adalah kita memohon kepada Allah, berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ayyuhal hadirun, kaum muslimin sidang Jumat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang hendaknya kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan adalah mempersiapkan diri dengan membuat perencanaan sejak awal untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Sudahkah kita mengevaluasi Ramadan kita tahun yang lalu sebagai perbandingan bagi kita semua untuk perbaikan di tahun ini? Berapa kali tahun lalu kita menghatamkan Al-Quran? Atau tidak khatam sama sekali? Berapa malam sholat tarawih tahun lalu yang kita tinggalkan? Bagaimana sholat berjamaah kita tahun-tahun sebelumnya di bulan suci Ramadan yang lalu? Hendaknya menjadi perhatian untuk kita semua agar Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian hadirin, yang berikutnya yang hendaknya kita persiapkan kepada diri kita adalah tatkala menyambut bulan suci Ramadan dengan mengkaji kembali ilmu yang terkait dengan puasa. Karena sesungguhnya tidaklah sah amalan seseorang tanpa ia melaksanakan amalan tersebut dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Syarat dan rukun tersebut tentu tidak akan dapat kita ketahui tanpa kita pelajari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Demikian hadirin, beberapa hal yang dapat kita persiapkan dalam rangka menghadapi bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan penuh sukacita, kegembiraan, dan persiapan untuk menyambut tamu yang agung. Semoga Allah sampaikan kita semua di bulan Ramadan tahun ini. Dan hadirin, mari kita bertekad dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'Azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin.